aku yang namanya Dito. Yang pertama kali aku masuk sekolah, terus ayah bilang dia bakal jadi teman baik aku. Ayah benar. Kok ayah bisa tahu ya? Ayah, sekarang ibu makin aneh. Aku selalu dimarahin sama ibu. Setiap apa yang aku lakuin, selalu jadi salah. Ya udah, aku pamit dulu ya, ya. Besok aku kesini lagi. Dari mana kamu? Dari mana? Maaf, Bu. Tadi Baskara habis dari kuburan ayah. Kamu kan tahu seharusnya kamu langsung pulang. Ngapain kamu ke kuburan ayah? Ibu yang masih hidup, ibu yang ngurusin kamu, bukan ayah. Ibu mati dulu, baru kamu mau dengerin ibu, begitu? Sana mandi! Habis itu makan! Iya, Bu. Baskara, kamu kenapa belum tidur? Tidur sana.
Besok hari Jumat, kita semua akan pergi study tour ke Museum Nagari. Tapi Bu, katanya di sana ada ruangan yang selalu ditutup. Karena ada yang gantung diri. Terus tiap malam gentayangan, Bu. Aku gak percaya kalau orang bisa lihat setan. Seumur hidup, aku gak pernah lihat setan. Nanti, kalau mata batin kamu dibuka, kamu pasti bisa lihat setan yang gantung diri di sana. Ah, mana ada setan gentayangan? Lo samain gue tadi, hah? Lo gak percaya sama apa yang gue bilang? Awas lo besok ya, awas lo. Diam lo, Cik. Diam lo, cabut yuk. Diam lo, Cino. Kamu berkelahi? Enggak, Bu. Tadi, Ibu benar-benar nggak tahu harus ngadepin kamu seperti apa lagi, Bas. Kamu nggak kasihan sama Ibu? Tugas sekolah kamu itu belajar. Bukannya menjadi jagoan. Sobek lagi. Kamu pikir baju sekolah itu gratis? Hah? Kamu pikir uang itu tumbuh dari pohon? Jadi kamu bisa hambur-hamburkan? Bas, kamu lihat nggak sih? Ibu susah payah cari uang buat kita. Buat bayar uang sekolah kamu, uang makan kita. Ibu nggak tahu harus ngadepin kamu seperti apa lagi. Ibu capek. Kamu jaga ibu ya. Aku mau cari Om Anton. Biasa dipakai untuk latihan Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini juga memiliki 3 tiang utama yang diberi nama Arjuna, Yudhistira, dan Bima. Yuk kita ke tempat yang lainnya yuk. Bas? Bas? Bas?
Ini dia ruangan yang gue bilang. Katanya lo gak percaya setan. Coba lo masuk sana. Masuk deh.
Siro tadi masa pegatin gue sih, gimana gak gue sakit hati coba? Cuma gara-gara salah paham doang. Ayah, semenjak kepala aku terbentur, sepertinya aku jadi bisa... Ya. Om Anton. Siapa? Aku Baskara, Om. Baskaranya Angga? Iya, Om. Aduh. Wah, udah gede sekali kamu, ha? Kamu sendirian? Iya, Om. Ayo. Ketemu Tante Ami sama anaknya. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ma? Thank you.
ini siapa? Anaknya Angga. Baskara? Ah, Baskara. Ini Baskara. Ah, udah besar sekali. Ini umur berapa sih? 10 tahun. 10? Terakhir kita ketemu umur berapa? Apa ya? Wah, udah lama sekali. Udah lama sekali ketemunya. Makan malam sudah siap. Halo, aku Baskara. Aku Amel. Dan aku Lia. Ayo Baskara, pasti kamu betah di sini. Makasih ya Tante. Papa dan Mama sudah memutuskan tahun ini kita liburan ke Labuan Bajo. Yeay! Tante Ami, Tante pernah nggak marahin Amel sama Lia? Pernah lah marahin Amel sama Lia. Kalau Amel sama Lia lagi nakal, Tante marahin. Kan supaya mereka tahu kalau mereka salah. Soalnya Tante kelihatan happy terus, senyum terus. Nggak kayak ibu aku. Sekarang ibu aku marah-marah terus. Ibu kalau lagi marah-marah, itu pasti ada sebabnya. Gak tahu ya, Tante. Padahal aku gak ngapa-ngapain. Tante Ami, sayang banget ya sama Mel dan Lia. Gak kayak ibu aku. Kayaknya ibu aku udah gak sayang lagi sama aku. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Kangen main. Seneng-seneng sama ibu. Kamu di sini seneng-seneng aja. Jangan khawatir. Baskara, kamu udah ngantuk? Ayo, Om antar ke kamar kamu. Yuk. Melihat muka Om Anton, jadi inget ayah. Mirip banget mukanya. Om Anton minta maaf ya.
Setelah ayahmu meninggal, Om Anton belum sempat lagi main ke rumah kamu. Tapi sekarang Om Anton senang kamu ada di sini. Wah! Kamar ini bisa kamu pakai, kamu ganti sesuai apa yang kamu mau. Makasih ya Tante Ami. Ayo dong diminum. Habisin ya. Kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau. Makasih ya Tante Ami, Om Anton. Oh iya Bas, satu lagi. Untuk mematikan lampunya, kamu cukup. Dan untuk menyalakannya lagi, selamat istirahat. Kalau malam, jangan keluar ya.
Emangnya kenapa? Karena dilarang sama papa.
Pagi, Om. Pagi, Baskara. Gimana? Senang kan tinggal di sini? Iya, Om. Senang. Makan sudah siap. Amel, Lia. Sekarang Bas, sini. Pasti kamu betah di sini. Papa dan Mama sudah memutuskan tahun ini liburan ke Labuan Bajo. Kamu jangan ke sana. Di depan ada enggak apa-apa. Aku bisa lihat kok.
Kamu juga bisa lihat? Iya, dia nggak bakal ganggu. Aku Baskara. Aku Irina. Kamu sering kesini ya? Iya. Setiap hari Sabtu, aku suka datang kesini. Soalnya, pemandangannya tuh bagus. Terus, udaranya juga sejuk. Kamu sejak kapan bisa lihat-lihat? Dari kecil, aku udah bisa lihat. Kalau aku, semenjak kepala aku terbentur, aku jadi bisa lihat-lihat. Kamu kok gak takut sih? Awalnya sih aku takut, tapi lama-kelamaan aku jadi terbiasa. Lagi pula, nenek selalu nitipin aku ini. Apa itu? Ini namanya tolak kajiman. Supaya nanti kalau ada yang ganggu aku, tinggal aku lemparin aja. Au! Kenapa kamu selalu nyanyiin lagu itu? Karena aku suka lagunya. Nenek yang ngajarin aku. Berarti kamu tahu dong setan-setan yang ada di sini. Kalau aku sering lihat setan nenek yang suka jalan di depan rumah ini. Kenalin, ini nenek aku. Kamu berani-beraninya masuk ke dalam rumahku. Dari mana? Aku habis dari taman.
Papa dan Mama sudah memutuskan tahun ini kita liburan ke Labuan Bajo. Labuan Bajo! Buku baca. Dia kesini bukan untuk kita. Ya, serah deh. Ya, buat siapa? Tapi yang pasti ini kita gak bisa terus-terusan kayak begini.
lagi, Baskara. Om, setiap malam aku selalu diganggu sama... Kamu mimpi. Biasa. Kalau kecapean, mimpinya suka nggak enak. Ya? Tapi kalau kamu dengar suara-suara waktu malam, Om juga suka dengar. Apa-apa. Itu biasa. Ya? Gimana? Seneng kan tinggal di sini? Makan sudah siap. Irina, Nenek selalu pesan sama kamu. Jangan pernah tinggalkan Tolak Kajiman ini. Tidur semalaman karena aku diserang sama setan. Diserang? Biasanya kan gak ganggu. Kali ini beda. Kayaknya setan lain takut sama dia. Sebaiknya kamu pulang ke rumah kamu aja ya. Rumah aku. Aku. Ya udah gak apa-apa. Aku anterin.
Irina. Ada apa? Baskara, Nek. Baskara kenapa? Baskara diganggu. Dia dalam bahaya. Kita harus cepat nolong dia. Makan yuk. Gimana? Seneng kan tinggal di sini? Anak itu dalam bahaya. Dia pergi. Sepertinya dia sudah tahu. Pamannya sekeluarga sudah meninggal semua. Sepertinya aku tahu kemana dia pergi. Baskara. Ibu. Baskara pulang, Bu. Ibu. Kalian ada di rumah saya. Saya tahu kamu melakukan ritual untuk mengembalikan arwah Baskara. Hentikan semua itu, karena semua akan membuat Baskara tersiksa. Tapi saya ingin Baskara kembali hidup. Kamu gak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati.
Ibu. Ibu Baskara di sini, Bu. Ibu. Segera kuburkan anak itu. Karena rohnya masih gentayangan. Tapi saya ingin Baskara kembali hidup. Saya harus minta maaf sama dia. Batalkan perjanjian kamu dengan setan. Baik. Tapi bagaimana caranya? Cukup kamu niatkan. Saya niatkan pembatalan perjanjian. Ibu gak ada. Hah? Ibu. Ibu. Oh.
Bawa muda itu tubuh itu dan masuklah ke tempat kamu yang baru ini. Baskara ada di sini. Baskara ada di sini. Di mana dia? Dia ada di depan ibu dan di sebelah kiri saya. Ibu, Baskara di sini, Bu. Dia bilang Baskara di sini. Ibu nggak perlu minta maaf. Ibu nggak perlu minta maaf. Baskara sayang ibu. Baskara pamit dulu ya, Bu.